Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi bareng saya Kandang Ayam Pemula di video dan kesempatan kali ini ya teman-teman. Saya akan membahas bagaimana cara membuat ayam ini jadi gemuk dan normal ya. Nah jadi teman-teman, kita langsung saja ke tips tanpa basa-basi ya. Bahan utamanya itu ada jagung ya teman-teman, sayur, bekatul, bungil kedelai atau kacang kedelai. Nah pertama-tama teman-teman campurkan semua bahan ini menjadi satu. Lalu teman-teman haluskan hingga bahan ini berubah menjadi tepung. Nah bisa juga teman-teman menghaluskannya dengan mesin, cepat proses penghalusannya. Nah setelah semua bahan ini menjadi tepung, nah, teman-teman aduk bahan ini hingga semua tercampur secara merata. Teman-teman kukus bahan ini dengan suhu sekitar 900 derajat Celcius sampai benar-benar matang ya. Lalu teman-teman dinginkan bahan ini dan berikan pada ayam-ayam kesayangan kita teman-teman. Nah karena bahan ini akan membuat ayam menjadi gemuk dan sehat dan normal juga ya teman-teman. Nah kalau teman-teman pengen mencampurkan hijauan atau sayur, ini teman-teman bisa menggunakan sayur bekas atau yang baru, itu terserah pilihan teman-teman. Jadi teman-teman, itulah beberapa tips dari saya bagaimana cara membuat ayam ini jadi gemuk, tumbuh normal. Sekian dulu video dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa bantu terus untuk pertumbuhan channel ini. Terima kasih, salam kandang pemula.